Matahari pada mulanya Firman. Oke. Jadilah terang. Jadilah malam. Jadilah terang. Terang menerangi siang. Menyelimuti siang. Oke. Apa yang terjadi kemudian? Matahari kan? Pada hari keempat. Ya. Benar enggak? Matahari itu pada mulanya apa? Enggak ada. Matahari pada mulanya Firman. Enggak ada. Loh, jadilah terang. Jadilah, sebelum kalau disuruh jadi, dia jadi enggak? Enggak jadi. Makanya jadi, berarti enggak ada. Mulanya, pada berarti mulanya, matahari pada dari mulanya, yang tidak ada menjadi ada, kan gitu. Yesus gimana? Sebentar dulu, bentar, fokus dulu ke situ. Jangan Yesus. Jangan lari dulu, jangan lari dulu, jangan lari dulu. Matahari kan tadi, itu, ah, bang. Gini bang, segala, kita fokus. Dengar, kita segala fokus sesuatu dulu. Yang ada, selain daripada pencipta, itu adalah hal yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ah, oke, okay, good. Berarti dari mana abang bisa bilang kalau matahari itu adalah dulunya Firman? Kan Tuhan yang menciptakan. Betul. Karena Tuhan mau, maka matahari ada. Iya, apakah matahari itu adalah dulu Firman? Matahari ada disebabkan karena adanya Firman. Berarti kalau disebabkan, artinya matahari itu Firman atau sebab dari Firman? Matahari adalah sebab dari Firman. Matahari adalah sebab dari Firman. Matahari adalah sebab dari Firman. Sebab dari Firman. Matahari pada mulanya Firman. Sebab dari Firman. Sebab dari Firman. Sebab dari Firman. Matahari pada mulanya Firman. Matahari adalah sebab dari Firman. Good, berarti siapa bilang Firman? Nah, jelas itu nah, Firman. Ya, jelas. Jadi kenapa kamu menyebut bahwa matahari itu dari Firman? Kita urai dulu, kita urai. Ini direkam loh, Bang. Ini direkam loh. Oke, ya, direkam loh. Kenapa?